Okay, morning. Morning guys. So, ini video kedua aku. Hari ini kita akan jalan-jalan ke supermarket. Jadi, ini aku akan videoin tentang supermarket. Semoga kita boleh videoin. Aku nggak tahu sih, orang sini jarang buat video di supermarket. Cuma kemarin aku lihat YouTuber dari Prancis, dia exchange student juga di La Perante University of Technology. Dia video di dalam S Market. Jadi nanti akan ke S Market. Sebenarnya aku pengen buat comparison sih S Market, Prisma, Lidl, dan Raya Market. Tapi nanti mungkin video selanjutnya. Jadi nanti lihat kegiatan aku belanja di sini. Tapi aku belanja sedikit. Aku cuma mau beli coconut milk alias santan. Karena ada merek Indonesia di sini, Kara. Lihat kan Kara? Itu merek Indonesia apa merek Jepang ya? Tapi namanya kayak merek kayak Jepang sih. Tapi kalau menurut aku Kara kayak girl band Korea. So, tungguin aja. Jadi ini aku belum mandi dan kamar aku berantakan, jadi aku nggak bisa kasih lihat bentuk kamar aku, lol. So, okay. Tungguin aja. Oh, we almost arrived in S Market. I don't know how to swipe the camera with my camera application. S Market is behind there, so it's almost like maybe 100 meter more walking. Yeah, today is sunny day. The weather is 12 degrees Celsius, minus 12 degrees Celsius. I don't know why, but it's still sunny day. That's good. So we can see the snow, lighter, not darker. Yes, okay. So today we will buy something. I want to cook gulai sapi. Jadi aku mau buat gulai sapi. Sebenarnya gulai kambing resepnya, tapi kambing mahal sih di sini. So aku mau masak gulai sapi, jadi kita butuh coconut milk karena aku bawa bumbu instan dari Indonesia. So, we will go there agak ngos-ngosan. Karena biasanya belanja 2 minggu sekali, tapi karena ini butuh coconut milk terpaksa harus belanja. So, kita akan lihat dalam S Market gimana. So, let's see. Oh ya, ini kacamata aku bukan sunglasses, tapi ini kacamata biasa yang kalau kena matahari jadi gelap. Oke. So, this is suasana S Market. Jadi yang pertama aku mau beli roti, roti tawar. Oh, ini section roti, lempah, itu kayak roti-rotian gitu. Aku nggak tahu apakah ini sama seperti roti-roti di Indonesia, tapi masa apa sih namanya masa expirednya tuh cepat habis kalau nggak salah. Dan aku sukanya cuma satu merek, yang ini. Tara, dia mau beli ini karena aku pingin roti. Oke, roti kelar. Sekarang section coconut milk. Tempatnya sih sama aja, mereka pakainya di sini bahasa Finnish semua ya. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh, jadi kita mau beli coconut milk itu kayaknya di sini. Jadi kita cek dulu ya. Coconut milknya Kara. Yep. Kara. Ini lihat produk of mana ini. Susah amat ya, nggak fokus. Yes, produk of Indonesia, lol. So, gue beli 3. Butuh banyak sih, tapi ada 3 ya. Itu ya merek-merek lainnya. Aku nggak tahu itu merek apa. So kita ambil yang Kara dan ini paling murah, cuma 1 euro kayaknya. Sip. Jadi ini keranja belanjaannya kayak di Super Indo ya, tapi namanya ini S Market. Ini section aku dapat Karanya, kayak ingredient gitu ya. Ini kayak Super Indo ya konsepnya, tapi nggak ada ikan gratis. Aku juga mau beli susu. Susunya nggak ada, susu bubuk ada tapi mahal. Jadi kita belinya susu yang kayak gini, susu cair. Jadi ini namanya kalau di sini Naito. So, di sini susunya. Aku belinya yang murah aja nih. Karena aku mau ke liburan, jadi aku nggak bisa pakai susu lama-lama. So, ini section susu. Ini section kakao tuh coklat, kopi-kopian. Ini section frozen food. Next, kita akan beli telur.
Iya, aku harus beli telur. Karena kayaknya aku banyak makan telur akhir-akhir ini. Tapi okay. So this is X section. Butuhnya cuma sedikit. Kayaknya aku mau ngambil yang ini aja. 1 euro dapatnya 6 biji. Ini berapa gram? 300 gram. Mahal ya, Cot. So ini section telur-telur, ini section sayuran dan buah-buahan. Kita mau ngambil pisang. Pisangnya di sini rata-rata dari Costa Rica, nggak ada pisang dari Indonesia. So kita beli pisang dulu ya. Dari Costa Rica kan, terus itu nomor 13. Jadi kita pencet nomor 13 di sini. Tuh, 13. Terus keluar 1,8 euro harganya. Terus nanti ada namanya juga, Banani Chiquita. Kenapa nggak Banani Chikorita ya? So, itu belanjaanku. Kayaknya udah mau beli tisu. Kayak nggak usah di videoin kali ya. Si tisu-tisu. Dan tisu di sini itu uniknya, mereka itu bisa di flush. Jadi bisa masuk ke septic tank. Nggak kayak di Indonesia kan, jangan masukkan tisu. Ini boleh. Nggak tau kenapa, mungkin septic tanknya lebih bagus ya. Aku bingung mau beli yang mana. Karena dari kemarin yang beli tisu ini teman aku yang nginep di rumah aku, bukan aku. Aku nggak tahu mau beli yang mana. Kayaknya mau coba yang ini, ada yang silky soft, ada yang super soft. Gua kagak tahu bedanya apa. Gua coba dah beli ya. Jadi kayaknya gua mau ngambil yang super soft ya, silky soft ya. Mungkin super soft dulu. Gak pernah pakai yang ini. Karena kamar mandi aku kamar mandi bule. Jadi no water bidet atau jet washer ya. Sedih sih, tapi gimana lagi ya. Kehidupan kejam. So I think this enough for today belanjanya. So jadi ini S Market. Jadi ini tempat tisu-tisu. Kita walk around dikit yuk. Ya, jadi tempat tisunya seperti ini. Kayaknya kalau kalian mau lihat ada satu video dari cewek dari Prancis, kayaknya tuh bagus dia tentang supermarket shopping. Jadi tempat daging-daging. Aku jarang beli daging di sini karena yakin gak yakin. Tapi kadang beli juga kalau nggak punya duit. Tapi biasanya aku udah ke Helsinki untuk nyetok. Nanti aku buat video kalau kapan-kapan aku pulaan ya di Helsinki. Oh, I need cheese. Jadi cheese section, dan di Finlandia cheese-nya terkenal enak. Aku juga butuh tahu. Jadi ini tahunya. Tahu ini buatan Belanda setahu aku. Harganya mahal, 2 euro. Dan mereka gak ada tahu yang biasanya yang aku beli. Ya sudah, ikhlaskan saja. Aku mau cari cheese. Cheese-nya mana ya yang enak? Jadi ini cheese section sepanjang ini. Dan cheese-nya rasanya enak, sejujurnya. Tapi mahal. Aku anaknya pelit. Gak sih, gak pelit. Kalau ke makanan gak pelit. Tapi aku pemilih. Gak semua keju aku ambil. Oke. Kita keju-keju yang begini aja. Yang murah-murah. Rasanya beda juga. Jadi ada yang merek lain tapi bukan buatan Finland. Oke, cheddar biasa aja lah. Oke. Ini 1 euro kemasan. Jadi kayak hampir 30 ribu. 2 biji doang dapat. Kayaknya sih udah itu aja. Mungkin beli ini kali ya. Jadi section-sectionnya itu ada section makanan siap saji. Kita ke situ yuk. So, biasanya aku beli sosis ini. Sosis-sosis ini, sosis vegetarian. Terus ada pull-out.
tomat, bobot ini kayak daging palsu. Aku pernah buat rendang pakai itu sih, rawon. So ini tempat section makanan yang tinggal dipanasin aja sama sosis-sosisan. Dan ini yang kayak tinggal dimasukin microwave di sisi-sisi sini. Kita bisa lihat. Itu mahal. Semuanya mahal. Sedih. Oke. Ini section-section lainnya. Jadi seperti inilah. Dan udah selesai jalan-jalannya. Ini ada section yang di Indonesia mungkin nggak ada. Ini section mimik-mimik jahat. Teman-teman aku kadang suka nitip sih kalau aku beli, tapi karena yang nitip ini sudah pindah ke Denmark, jadi nggak pernah kesini lagi. Aku pengen Coca-Cola, tapi kayaknya nggak habis deh kalau aku beli sekarang. Beli nggak ya? Galau. Mahal soalnya. 45.000. Pusing gua. Oke, jadi ini mimik-mimik jahat. Murah. Gak murah sih, kalau di sini 1 euroan. So, kita balik lagi. Mungkin aku butuh sesuatu. Jadi itu Juomat. Juomat itu drink. Di sini nasi agak susah, jadi aku beli nasi di toko namanya Lidl. Nanti kapan-kapan kita akan belanja Lidl ya. Di sini lebih mahal dikit sih nasinya daripada di Lidl. So, gue mau cari namanya Messes. Mana ya? Mungkin di sini. Ini ada Sholat Sinapi. Sinapi itu saus. Ya, tapi saya itu adanya sprinkles. Kesel deh, gak ada yang Messes. Pasti Messes-Messes biasa. Ada. Akhirnya jadi belanja pinginnya 10 euro jadi 15.000, jadi 20 euro kebiasaan. Aku butuh pepper nggak ya? Masih ada sih, nanti aja. Ini bumbu-bumbuan mousted, namanya mousted. Dan ini seperti ini. Jadi kita akan bayar ke kasir. Tapi mungkin kasirnya malu kalau kita videoin. Ini tempat chips dan coklat-coklatan, chips-chipsan. Chipsnya di depan sana. Ada satu chips yang aku suka. Itu tuh barbecue chips. Tapi itu bosenin rasanya. Situ gak biasa video-video gini. Jadi mereka agak malu kalau masuk ke dalam video. So ini. Oh ya, aku mau ngasih kasih tau section nasi ya. So di sini adalah section beras dan perkawanannya. So basically beras yang aku beli itu yang merek ekstra yang bawah itu. Jadi ini biasanya aku beli yang di merek bawah itu karena harganya murah dan banyak. Tapi aku suka jasmine rice ini. Jasmine rice aku nggak tahu di sini namanya apa sih. Punya kalau enggak basmati, tapi basmati agak mahal. Tapi enak sih nasi-nasi India itu. Yap, jadi ini seksi nasi. Nah, ini seksi jahat juga menurut aku. Ini mie instan. Di sini enggak ada Indomie. Aku biasanya beli Mama yang rasa tom yam. Tapi Mama agak sama yang ini nih. Jadi Mama Rishi New Delhi ini juga aku suka, bihun. Terus main yo Sohail, temen aku saranin ini spicy thyme tom yum, mereknya Yudels. B aja sih pokoknya. Ini tempat seksi makanan jahat aku punya di rumah, mungkin masih 10 lagi. Dan aku suka Mama, rasanya enak, gak tau kenapa. Oke, ini tepung terigu dan kawanannya. Oh, di sini tuh ada satu makanan sarapan yang khas yang aku suka, itu muesli.
yang bawah-bawah itu mostly, tapi aku udah punya di rumah jadi aku harus habisin dulu. So beginilah turnya, dan itu di section 1 ada berapa section? Kayaknya 12 section deh. So udah selesai, kita akan ke kasir, itu kasirnya, dan kita harus bayar ya, di sini nggak gratis, dan ini nggak yang kasir apa namanya sendiri, self cashier. So we will go to the cashier there and we will pay. Kayaknya aku nggak akan kasih tahu cara bayar gimana dan nggak mau kasih tahu habisnya berapa. So ini tournya, mungkin kepanjangan, nanti aku cut ya. Maafkan kalau kalian masih bingung, nanti aku buat lagi lebih bagus. So we are done, akhirnya selesai. So ini kasirnya, jadi kita naro-naro sendiri, nggak ada yang bantuin, nggak kayak di ada ya. So kita udah kelar belanjanya, habisnya 15 euro. Kesel sih, karena banyak yang aku nggak penting pengen beli tapi aku beli. But no worries. So we will back. Jadi beginilah tournya. Jadi ini kondisi luar. Ini masih jam 3, masih terang, dan baru terang lebih tepatnya. So kita udah kelar. Jadi sini mereka nggak nyediain plastik gratis, jadi plastiknya kita harus bayar. Harganya itu sekitar 20 sen. Oh, nggak tahu berapa rupiah itu. Berarti kan 16.000. 16 dikali 2. 3.200 harga plastiknya. So begitulah perjalanan kita. Kita akan pulang lagi. Jadi ini cukup lama videonya, nanti aku edit, dan aku nggak tahu hasilnya gimana. I hope it will be good. So see you the next video. Jadi beginilah perjalanan kita. Agak backlight, but it's okay. So see you as market, see you juga, dan tunggu video-video berikutnya. Jadi video kedua kelar.